ada yang bertanya, berapa lama sih memanggang nastar di dalam oven gitu. Nah, tergantung oven Anda juga, harus dikenali oven Anda baik-baik. Kayak kita tuh ngenalin pasangan kita, seleranya kayak gimana, panasnya di mana saja, perlu diputar apa enggak. Karena pada dasarnya kue kering bakal matang dalam waktu 30-40 menit saja pada suhu 150 derajat Celcius gitu. Kalau misalnya mau disimpan awetnya berapa lama, idealnya sih 3 bulan tanpa pengawet gitu. Tapi kalau nastar sih biasanya lebih pendek lagi. Biasanya nastar umurnya lebih pendek karena dia termasuk shortbread gitu, ada isi di dalamnya. Sehingga kalau isinya tidak awet gitu, dia akan mempengaruhi kulitnya juga. Tapi saya yakin gak bakalan lama, pasti cepet habis deh gitu ya. Pertanyaan yang paling banyak adalah mengapa nastar retak? Nah, ini biasanya karena suhu oven terlalu panas, itu sudah pasti bikin retak. Yang kedua adalah selai nanas yang terlalu basah. Kalau dia basah, kandungan airnya banyak, saat panas dia akan mendidih dan memecahkan kulitnya. Itu sering sekali terjadi. Tapi kalau Anda sudah masak selai nanasnya kering gitu ya, nah biasanya berarti suhu oven yang harus diperhatikan. Paling bagus caranya begini. Panggang dulu nastar di suhu 130-150, itu kisaran seperti itu saja, sampai dia matang sempurna ya. Jadi matang tuh 30-40 menit, kemudian keluarkan, sehingga proses retak tuh sudah berhenti di situ. Biasanya nastar akan dingin kemudian menguncup lagi, setelah itu baru dipoles. Rajin-rajin poles gitu ya, poles gitu pakai kuning telur saja boleh, atau pakai kuning telur yang dicampur dengan minyak dan susu kental manis itu juga boleh. Poles semuanya, baru kemudian panggang lagi selama paling banter 10 menit untuk mendapatkan tekstur yang kuning kecoklatan. Seperti itu. Ketika kita ngembang gitu di oven, nastarnya ngembang, kan terjadi retak gitu ya. Nah, polesannya ikut retak gitu. Tapi kalau kita sudah panggang sampai mateng baru dipoles gitu, nah polesannya nggak ikut retak karena proses mengembang sudah selesai gitu ya Bu ya. Gitu, matengin dulu, proses mengembang selesai baru dipoles gitu. Masih anget gitu ya? Langsung dingin itu juga nggak apa-apa gitu, dingin nggak apa-apa. Abis itu? Bau telur maksudnya ya. Beberapa orang emang ada yang sensi sama bau telur Bu. Kan abis dipoles panggang lagi Bu. Poles panggang lagi sebentar saja, sekedar mengeringkan gitu. Pakai suhunya rendah saja, 100-120 derajat Celcius gitu, kira-kira 5-10 menit gitu. Supaya malahan ada juga yang menggunakan blowtorch. Blowtorch tuh kayak gini Bu, langsung di bakar aja gitu, supaya agak golden brown gitu aja sih. Ada yang bertanya, kenapa nanas saya mengembang? Nah, ini banyak sekali juga terjadi ya, pertanyaannya sangat bagus. Biasanya nastar yang sudah dibentuk bulat-bulat lalu dipanggang jadinya seperti koin gitu, itu karena saat mengocok mentega dan gula terlalu lama. Ingat loh, zaman dulu orang tua kita tuh nggak punya mixer. Dia hanya mengaduk saja supaya tidak bleber ketika dipanggang. Jadi kalau misalnya kita menggunakan mixer, pakai kecepatan rendah saja, kira-kira 5 menit saja sudah cukup gitu. Insya Allah bakalan tidak mengembang gitu, persis misalkan bulat ya bulat gitu. Kecuali Anda menggunakan full butter, kejadian ini sering terjadi, sehingga kalau full butter aduk saja, nggak usah pakai mixer lagi gitu. Selai nanas yang menjadi keras biasanya karena gulanya sudah menjadi karamel terlebih dahulu sebelum jadi selai yang sempurna. Nah, menghindarinya begini. Masak dulu nanas sampai airnya susut. Ingat, tidak perlu diperas ya, nanti kalau diperas rasanya sepak. Kemudian sampai airnya susut gitu ya, itu sama garam dan kayu manis aja. Setelah itu, setelah susut, baru dimasukkan gula gitu.
aduk gitu. Terus sampai bisa dipulung gitu ya. Jadi gulanya belakangan, apinya kecil sedang aja gitu, aduk terus mesti sabar gitu ya. Jadi masak sampai airnya susut baru gula dimasukkan. Nah, gula dimasukkan baru kemudian diaduk sampai bisa dipulung. Insya Allah nggak bakalan jadi karamel. Karena biasanya selai yang langsung jadi karamel dan lengket di gigi, susah dibentuk itu, kalau dari awal dimasak gulanya kemudian menjadi apa ya, kalau orang Jawa bilang kayak gulali gitu, gitu ya. Makanya saya sarankan kalau bikin selai nanas untuk nastar, sekalian bikin banyak. Itu deritanya sama, Bu. Bikin sedikit tangannya kebetok-betok juga, gitu ya. Bikin banyak juga sama. Jadi bikin aja sekalian banyak. Terus pengumuman sama teman-temannya langsung bikin grup hari ini gitu. Gue bikin nih 100 biji gitu, siapa mau mesen gitu lebih baik. Gitu ya, daripada sedikit sama, Bu. Repot juga. Jadi ikuti saja seperti tadi saran saya, masak dulu nanasnya, belakangan baru dikasih gula, kemudian dikasih kayu manis juga enak, atau cengkeh. Kalau misalnya ibu-ibu yang masih lebih suka marut, jangan lupa pakai sarung tangan ya, Bu ya. Yeah. Itu nanas itu bikin kita, tangan kita tuh lodoh gitu. Kalau apalagi kalau lebaran bikin 100 biji segala macam itu, nanti lebaran-lebaran kita bukannya cantik-cantik tangannya. Iya, itu soalnya emang usaha luar biasa ya. Mau di blender juga boleh gitu ya. Jadi termasuk bagian tengahnya ikut di blender. Gitu ya. Iya. Iya, beberapa chef malahan menyarankan matanya itu ikut di blender. Saya sih masih belum tega sih, Bu. Karena konon matanya nanas itu malahan bikin bagus gitu. Nanas Palembang itu kecil biasanya, kecil warnanya kuning gitu ya. Abis itu dia kalau bulan puasa sih banyak sekali, Bu. Beda dengan nanas Subang. Kalau nanas Subang besar, matanya besar-besar gitu, airnya banyak. Tidak cocok sih, Bu, untuk ini, untuk apa, untuk selai. Dia lebih bagus untuk rujak, untuk jus, gitu bagus. Tapi kalau nanas Palembang atau nanas Lampung atau nanas Batu gitu, nanas madu juga bisa ya. Iya, itu di kecil dan matanya juga kecil-kecil. Lebih garing, airnya nggak banyak. Teman-teman, kalau misalnya buat kue kering, tepung terigu zaman sekarang sih nggak usah disangrai lagi, karena kalau disangrai itu akan menurunkan kadar gluten sehingga kue keringnya jadi ngeprul. Pernah nggak ketemu kue kering yang baru dipegang udah ngeprul dulu? Itu biasanya karena tepung terigu yang disangrai. Nah, sekarang kan sudah ada tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang dan rendah. Tinggal digunakan saja yang sedang atau yang rendah. Nggak perlu sangrai-sangrai lagi. Insya Allah kue keringnya bakal awet. Ada yang bertanya, pada resep nastar saya tidak ada vanili, tidak ada baking powder, tidak ada maizena juga, gitu. Apakah boleh itu ditambahkan? Nggak boleh. Ikuti saja seperti yang ada di resep, lalu sesuaikan dengan selera. Kalau vanili saja masih oke, karena vanili tidak akan merubah tekstur, dia hanya akan menambahkan aroma saja. Tapi baking powder itu bahaya, dia akan membuat nastar kita malahan retak nantinya, gitu. Kemudian juga maizena. Buat apa ditambahkan maizena? Karena pada resep nastar saya sudah persis semua saya takar. Ikuti saja, gitu ya. Ada yang bertanya, supaya nastarnya cantik, kuning, mengkilap, kinclong gitu ya, saran saya gunakan kuning telur saja. Jadi nggak usah tambahin apa-apa. Kalau perlu kuning telurnya pakai kuning telur omega. Nah, itu kuningnya agak ke orange gitu, itu jadinya bagus. Tapi kadang-kadang ibu-ibu suka nggak
percaya gitu ya, langsung ditambahkan ada madu, ada minyak, ada susu kental manis gitu. Ya nggak apa-apa sih, asal Anda bisa mengenalinya. Menambahkan madu akan membuat nastar cepat gosong bagian atasnya, karena ada gula di sana. Gula yang kebakar api oven akan terjadi proses karamelisasi menjadi terlalu coklat. Demikian juga menambahkan susu kental manis misalnya, juga sama kejadiannya, akan menjadikan nastar cepat coklat. Ditambahkan minyak, oke sih untuk lebih mengkilap, tapi percaya deh, pakai kuning telur saja itu hasilnya akan sangat bagus, seperti bulatan-bulatan emas.